Apakah semua sudah bisa mendengar percakapan saya atau suara saya? Selamat pagi, Bapak-bapak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Atau bisa diberikan kolom komentar bila belum bisa mendengar suara saya? Jelas. Kita nunggu satu satu orang lagi ya. Pak Evan kayaknya belum masuk itu, Pak.
Oke. Sepertinya sudah lengkap. Ada Pak Evan, ada Pak Agus, ada Pak Haris, Pak Lutfi, Pak Sudiono, dan juga Pak Teguh ya. Tadi juga Pak Ferry WA katanya mau menyusul. Jadi kita akan segera mulai ya. Kira-kira sudah melihat tampilan di previewnya komputernya masing-masing? Oke. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak-bapak semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep 3D desain dari PowerShape dan juga nanti korelasinya dengan FeatureCAM dan juga sedikit di PowerMill. Tentunya saya akan mulai dengan presentasi di awal, di mana langsung saja. Ya, pertama untuk kita adalah Hankook Delcam Indonesia sebagai supplier software untuk desain dan juga manufacturing dan juga produk yang cukup kompleks dengan menggunakan PowerShape dan juga produk-produk Autodesk yang lainnya. Dan juga kita memberikan solusi untuk proses CAM, 3 aksis sampai 5 aksis, dan juga robot machining, dan juga support untuk adaptive manufacturing. Nah, ini beberapa main customer kita, mungkin kita agak percepat aja, lebih dari, sekarang mungkin lebih dari 500 customer dan juga lebih dari 800 seat terinstall di seluruh Indonesia. Dan untuk area Jawa Timur itu sekarang lebih dari 25 customer dan 50 seat terinstall. Beberapa industri dan juga customer produknya ada di otomotif, aerospace, advanced engineering, toolmaking gitu ya, motorsport sampai woodworking. Lalu untuk digital manufacturing system tentunya fokusnya di PowerShape. Nah, sebenarnya untuk PowerShape sendiri itu kita ulas kembali ya, bagaimana kita bisa reverse engineering, mold and press tooling, lalu electrode design, model form manufaktur, lalu ada product design seperti editing 3D dengan morphing, membentuk suatu model yang bebas, freeform, yaitu dengan model solid. Lalu sebelah kiri ada tampilan untuk reverse engineering, lalu kita bisa buat surface solid dari hasil 3D scanning. Lalu juga ada split core cavity untuk mengambil untuk area upper dan juga lower. Lalu juga ada 3D solid doctor. Di 3D solid doctor ini kita bisa lihat bahwa kita bisa mendeteksi area-area yang rusak ya secara otomatis dan juga kita bisa perbaiki dengan solid doctor. Lalu tentunya secara software itu lebih fleksibel untuk survei solid dan juga triangle atau mesh modeling ya, karena mengkombinasikan untuk surface modeling dan juga direct solid modeling dan mesh modeling. Lalu untuk model import file tentunya di PowerShape kita bisa import dari semua file termasuk dari software lain, dari AutoCAD, dari Inventor, dari SolidWorks, itu bisa langsung diimport. Lalu untuk analisisnya kita bisa ketahui ada undercut shading, lalu radius terkecil dari model kita bisa ketahui, lalu model preparation dari pembuatan split core cavity sampai mold base dan standard part yang kita bisa buat di PowerShape. Lalu secara support untuk CAM, karena kan juga butuh suatu sistem dengan 3D model yang smooth dan halus, kita butuh CAM geometri atau juga untuk desain
yang smooth ya, yang bagus. Lalu ada rib capping untuk menutup beberapa lubang untuk nantinya kita mau EDM kalau misalnya di plastik mold, ya, sehingga machining-nya tidak akan masuk ke dalam. Lalu tentunya Corship juga bisa untuk referensi surface. Lalu khususnya untuk desk manufacturing, nanti saya akan sampaikan bagaimana konsep desk dari yang sebelumnya kita ketahui. Yang pertama dari 3D part, kalau kita tentukan 3D surface, upper dan juga lower, itu menggunakan power shift misalkan. Lalu setelah 3D surface, upper dan lower, kita akan keluarkan menjadi dua data. Yang pertama data export 2D, misalkan dengan software lain, misalkan dengan AutoCAD, gitu ya. Lalu software 3D dan CAM-nya kita gunakan feature CAM atau Power Mill, sehingga kita bisa masuk ke assembling. Nah, ini proses lama di mana kita membutuhkan dua software yang berbeda. Lalu kita juga akan banyak menghabiskan waktu untuk membuat 2D drawing, ya, di posisi di untuk 2D detail AC ya, atau total AC. Nah, bagaimana kita mempunyai gambaran untuk kedepannya? Tentunya mulai dari desk price dengan harga desk yang tuntutan desk yang semakin murah, lalu juga part price-nya juga sebenarnya increase, cuma kita butuh suatu yang bisa mengontrol membuat lebih cepat. Lalu juga secara general labor cost-nya juga sebenarnya naik, tapi secara delivery kita harus memproduksi lebih cepat, membuat lebih cepat agar bisa kita membuat suatu model lebih cepat, hingga delivery-nya lebih cepat juga, dan kita bisa menghasilkan banyak uang tentunya. Lalu competition. Nah, di mana semua perusahaan manufaktur saling berkompetisi untuk menciptakan bagaimana memproduksi, membuat suatu permodelan yang lebih cepat. Nah, lalu apakah dengan tantangan-tantangan berikut ini kita harus stop bisnis kita? Tentu tidak, kan? Nah, bagaimana kalau tidak, kita harus lebih efisien untuk bisa mendesain. Nah, yang paling perlu dioptimalkan adalah di sisi software. Itu kita bisa lihat secara konsep penggunaan satu platform software. Tentunya kita mau bisa mengoptimalkan di sisi yang saya marking merah ini. Ya, jadi dari 3D surface upper lower ke export 2D, 2D drawing, lalu kita bisa gunakan dalam satu software. Itu kita bisa gunakan PowerShape. Nah, bagaimana gambaran barunya yang nantinya akan kita lakukan adalah mulai dari 3D part, 3D design, lalu bisa export ke 3D cavity core, ya, atau upper lower, atau punch dan dies, lalu masuk ke 2D drawing untuk khusus untuk detail assembly, lalu kita masuk ke CAM programming, baru kita masuk ke assembly untuk assembly timnya. Nah, ini keduanya kita bisa gunakan PowerShape. Lalu CAM-nya dengan feature CAM. Artinya di sini kita bisa hanya menggunakan satu software, sehingga kita bisa membuat program lebih cepat. Oh ya, untuk PowerShape standar, ini ada pertanyaan dari Pak Teguh. Ya, mungkin kita agak sedikit fleksibel ya. Oke, saya mungkin akan jawab karena ini basic, basic sekali. Kalau untuk PowerShape standar, ultimate dan juga premium, kita bisa lihat di sini. Untuk saya bukakan dulu ya, Pak. Nah, tentunya untuk standar, premium, dan ultimate cukup berbeda, karena standar itu yang paling rendah levelnya. Kita bisa lihat di sini
Secara import model semua sama ya. Lalu juga support dengan auto disk drive, lalu support dengan share view tentunya untuk standar, premium dan ultimate. Lalu untuk survei solid modeling semuanya bisa ya, mulai dari wireframe, nesting, surface modeling, solid surface hybrid modeling, lalu analisis dan juga repairing, lalu assembling modeling, itu semua bisa dilakukan di standar, premium dan juga ultimate. Tetapi yang berbeda adalah di power feature. Jadi untuk standar itu tidak bisa melakukan power feature untuk standar part. Misal kita buat baut atau screw, kita mau masukkan ke assembly, lalu kita mau buat power feature yang otomatis di keduanya bisa tersubtract secara otomatis, itu tidak bisa di standar, tapi premium bisa. Termasuk model comparison analysis, artinya membandingkan dua software, dua model CAD yang berbeda, nah kita bisa bandingkan, lalu menganalisanya itu juga tidak bisa di standar, tapi di premium dan ultimate bisa. Morphing juga sama, itu di ultimate dan premium bisa, standar nggak bisa. Lalu untuk 2D drawing creation masih bisa untuk standar, tentunya apa yang ada di standar bisa, di premium dan ultimate pasti bisa. Tapi kalau untuk premium, apa yang ada di premium, di ultimate pasti bisa, tapi di power shape standar itu belum nggak bisa. Ya. Kalau untuk ultimate, semua option bisa dilakukan. Nah, termasuk untuk Devisat masih bisa untuk standar. Power cavity spread, maksudnya pemisahan antara upper dan juga lower. Lalu rib capping, penutupan bagian-bagian rib. Nah, yang nggak bisa adalah warping dan unwarping yang standar. Lalu untuk electrode, support untuk premium dan juga ultimate. Lalu integration untuk power mill dan juga power inspect, itu untuk ATM ya. Lalu spesialis press day stamping itu masuk di ultimate, Pak. Kalau premium masih belum, termasuk mold based design wizard, standard mold atau standard komponen itu masuknya di ultimate. Lalu untuk import STL file masih bisa semua. Yang nggak bisa adalah di sini kita bisa baca. Nanti saya akan kirimkan lebih detailnya ke bapak-bapak sekalian untuk bisa dipelajari. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, nanti kita akan emailkan untuk filenya akan sebagai pembanding. Bagaimana konsep desain itu tadi, yang sebelah kiri itu adalah konsep yang lama, ya, yang sebelumnya kita lakukan atau beberapa customer yang lakukan, di mana dia menggunakan PowerShape untuk 3D split core dan juga cavity-nya, lalu 2D drawing-nya mereka menggunakan software lain, ya, di gambar. Tapi begitu menggunakan PowerShape untuk proses pembuatan mold making, dia 2D-nya dalam satu atau press stamping itu menggunakan satu software design. Ya, sebelumnya menggunakan dua software design, ini menggunakan satu software design, 3D dash assembly complete dengan 2D drawing based on 3D file. Artinya di 3D file berubah, 2D-nya juga akan berubah di situ, karena saling terkoneksi. Kalau seperti yang di kiri, 3D model berubah, nanti secara 3D kita juga harus merubah secara manual. Jadi keuntungan menggunakan 3D sebenarnya mempermudah kita untuk bisa mempercepat proses ya. Artinya di 3D model berubah, termasuk assembly-nya berubah, juga di drafting-nya juga berubah. Lalu saya akan coba sharing beberapa customer yang sudah menggunakan PowerShape dan juga PowerMill dan FeatureCAM dan cukup sukses di sana. Nanti saya akan preview, ini salah satunya Mewamold adalah perusahaan decasting mold. Ya. Decasting untuk production. Ini ada thermal, dia menggunakan CAE untuk simulation, lalu mold design, full dengan menggunakan PowerShape, lalu manufacturing-nya ya, dengan menggunakan PowerMill dan juga FeatureCAM. Lalu yang terakhir, dia menggunakan inspection untuk on-machine verification dan juga power inspect.
Dan tentunya dari kapasitasnya, kira-kira dia butuh 1 bulan itu 17 mol. Dan dia ukurannya 350 ton sampai 2.500 untuk membuat mol di bawah berat 20 ton. Beberapa sampel. Nah, yang mereka anggap lebih efisien dari sawer lain itu kita bisa lihat secara solidator pertama. Dia mendapatkan file dari model lain. Lalu ternyata setelah di solid doctor, modelnya itu masih ada yang terbuka. Ya, ini ada keterangannya. Lalu dengan solid doctor, dia tinggal otomatis melakukan klik solid doctor. Ya, kita bisa lihat ada automatic perbaikan. Lalu dia mengklaim bahwa akan mengurangi waktu perbaikan model itu 80% lebih cepat. Dan juga mereka menggunakan sistem makro dan juga API untuk bisa membuat ini otomatis. Jadi dengan sistem otomatis yang terkoneksi di PowerShip, tentunya ini adalah option khusus dan juga ada tambahan untuk tambahan biaya juga untuk membuat ini. Mulai dari namanya ada HD Mold Maker, di situ mereka dari mulai import model, kita tinggal ikutin aja perintah yang ada di sini, ya otomatis kita klik untuk setup, ini otomatis juga akan membuat setup. Ini salah satunya pembuatan slider gitu ya. Nah, ini otomatis akan membentuk untuk mold base-nya dan semua standar part dan part-part base plate dan sebagainya semua ada di situ secara otomatis dia akan masuk dan juga memposisikan sesuai dengan model yang sudah kita import tadi. Ya. Di situ ada set dies, set sprue, set pin, lalu membuat hole, lalu kalkulator, dan juga terakhir arting. Sehingga di sini semua akan menggunakan sistem automation, automation create 3D model dari 3D model design, dari model yang sudah kita perbaiki tadi, kita masukkan ke PowerShip, kita gunakan API atau makro khusus, customize, sehingga dia otomatis akan mengcreate semua dan juga termasuk slider ya di situ. Nah, kita bisa lihat di sini sudah jadi untuk pembuatan 3D assembly. Kita bisa lihat bongkar untuk bagian dalam termasuk ini sudah terpower feature, artinya antar baut atau antar model kita bisa langsung dapatkan lubang-lubang di beberapa bagian ya. Lalu ada yang lainnya untuk split core cavity-nya cukup mudah karena di sini disupport dengan solid core cavity untuk kita bisa split termasuk untuk membedakan slider ya, gitu ya. Nah, ini konsep bagaimana mengecek undercut shading juga dibedakan berdasarkan warna. Misal mereka menggunakan warna untuk whole color, warna ya, whole warna itu ada color pin, edge color pin, dan sebagainya, semua berdasarkan warna. Lalu untuk modeling color untuk ukuran khusus itu menggunakan warna juga. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana konsep ini untuk minimum radius, pembacaan R terkecil dari model. Lalu dari yang lainnya ada compare model antara model baru dengan model lama, itu kita bisa compare. Bedanya di mana sih sebenarnya? Nah, di PowerShip kita bisa compare, lalu kita bisa ketahui dengan warna merah-merah muda ini. Lalu kira-kira outputnya kalau dari satu contoh dari Mewamul tadi, dia mengeluarkan project seperti ini yang nanti masuk ke PowerMill itu sebagai berikut. Jadi dari PowerShip itu kita bisa langsung dia bedakan dengan warna secara ukuran-ukuran khusus. Misal ada hole-hole khusus atau screw atau misal harus rimmer atau mungkin toleransi khusus H6, GS6 dan lain sebagainya, itu semua berdasarkan warna. Nah, nanti saya juga akan share kalau menggunakan warna kita bisa gunakan PowerMill. Jadi di PowerMill itu dia otomatis akan membaca model 3D lalu
secara feature, yang pertama kita tentukan grupnya terlebih dahulu. Setelah itu, nanti kita tentukan feature. Dari feature whole itu, dia akan membaca berdasarkan warna. Dan juga kita bisa menggabungkan makro. Dengan makro, ya. Kita bisa, misal, tinggal apply. Lalu dari situ, dia juga akan terpisah berdasarkan warna tentunya. Nah, di situ. Ada bottom, ada upper. See. Kita harus rename dulu ya, rename value untuk bisa membaca makro itu. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara makro dan juga warna. Makro berdasarkan warna. Nah, begitu kita masuk ke power mill yang sudah kita deteksi tadi. Ya, lanjutkan dulu. Nah, di sini ada makro-makro khusus ya, mulai dari run, kita otomatis kita klik run, dia akan membaca diameter-diameter khusus dan menentukan program yang akan dibuat. Tentunya sesuai dengan warna tadi, pemisahan warna. Nanti untuk detail warnanya saya akan sampaikan di akhir. Nah, ini lalu kita bisa simulasikan, kita bisa jalankan komisinya. Jadi tentunya tidak lagi membutuhkan 2D, informasi 2D drawing karena sudah berdasarkan warna itu kita bisa kasih penentuan. Misal warna pink itu untuk tab, lalu warna biru misal untuk primer misalkan dan lain sebagainya. Ya, kita bisa tentukan berdasarkan warna. Jadi itu nanti bisa dibuat standar. Lalu secara modeling for manufaktur tadi mengenai import model, model preparation, dan juga model analisis. Lalu komen dari mereka, file customer dapat langsung diimport walaupun dengan extension yang berbeda-beda, mulai dari XD, XTP, Agile gitu ya. Kemudian edit dari solid doctor dan juga direct modeling. Lalu dengan solid doctor, reduce untuk pembuatan core cavity. Dan juga kemudian proses customize. Lalu yang kedua ada Astral Auto Part untuk divisi Adiwira Plastik, di mana part-partnya seperti berikut. Lalu juga sama konsepnya bahwa dia menggunakan satu power set untuk bisa menggunakan dari model dan juga sampai assembly. Nah, konsepnya dia mulai dari contoh knop sub-assy ya, di situ dari data part, material, 3D CAD data, cavity, terus lalu mold contraction, lalu dia menggunakan mold flow untuk analisis, lalu terakhir design for manufacturing. Nah, ke depan tentunya kita akan melakukan improvement lagi, di mana dari segi part design kita langsung core cavity split atau upper lower, lalu tool design, langsung machining dan juga assembly. Artinya sudah tidak lagi membutuhkan 2D drawing. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Bagaimana kita bisa paperless, lalu juga lebih ke 3D information. Nanti kita bisa gunakan share view misalkan, atau dengan bantuan di Fusion karena kita dapat free setiap pembelian PowerShift ada free, dan juga setiap pembelian FeatureCam ada free untuk Fusion ya, kita bisa open dengan Fusion. Lalu secara komunikasi juga akan mengurangi informasi data transfer, artinya kalau dengan satu software 3D berubah, 2D juga akan berubah, secara menghilangkan 2D-nya juga secara 3D assembly kita bisa lihat untuk konsep 3D assembly-nya. Ya, cara manajemen juga mudah untuk bisa dipahami. Lalu bagaimana kita masuk ke case yang di Energy untuk desain? Bagaimana membuat informasi data itu di drafting AC atau 3D view ke tim assembly untuk mudah dipahami. Nah, yang pertama saya akan langsung masuk ke share view, walaupun mungkin terakhir percakapan kita dengan mungkin Pak Teguh ya, itu untuk di area assembly akan cukup sulit untuk bisa masuk untuk komputer gitu ya, atau internet. Memang ini membutuhkan satu komputer di tim assembly
Sebenarnya bisa juga masuk ke ruang mesining yang di AC, tapi ya mungkin agak repotnya dia beliau harus datang ke dalam untuk lihat dan sebagainya, atau bisa merubah kondisi di AC komputer di dalam, kita bisa lihat di kaca misalkan, contoh kalau mungkin di beberapa customer kita juga gitu, PC ada di ruang kaca atau di ruang AC, tapi secara mouse dan sebagainya itu ada di luar. Jadi secara assembly mereka lihat berdasarkan di komputer tetap. Nah, secara view kita bisa pisahkan dengan upper dan juga lower. Ini saya pisahkan berdasarkan upper dan lower. Kita bisa langsung saja masuk ke link. Nanti kita bisa masuk, saya berikan link ke masing-masing untuk bisa dilihat. Untuk upper sendiri, di sini kita bisa lihat secara boom, fit, orbit, pan, zoom, lalu measure, kita bisa ukur, lalu bisa section, lalu kita bisa explode sebenarnya. Tentunya misal kalau kita ambil dari data sini, yang memang membutuhkan satu internet dan juga satu PC di tim assembly untuk bisa mencapai paperless tadi, mengurangi 3D itu ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini sehingga kita bisa sebenarnya lebih cepat karena tim assembly nanti juga bisa memberikan komentar, artinya bisa bertanya tanpa harus orang tim desain harus turun ke bawah misalkan atau harus ke lapangan. Jadi di situ kita bisa rotate, lalu detailnya kita bisa lihat secara detail bahwa dia ada upper, karena di sini saya ada upper dice dan juga lower dice, kita bisa lihat per standard part yang ada di sini. Jadi kita bisa klik, lalu kita bisa nanti akan otomatis menunjukkan oh posisinya di mana untuk standard part yang saya select ini. Lalu secara total kita bisa hidden and hidden semua standard part yang ada di situ juga bisa, atau hidden semuanya, hanya ditunjukkan standard part yang tertentu misal. Itu juga kita bisa lakukan. Itu. Nah, itu untuk view assembly 3D. Kita bisa show semuanya. Ya, penggunaan 3D, melihat secara 3D. Nah, di sini kita bisa lihat secara detailing, lalu juga kita bisa ambil section, misal explain, zipline, gitu, kita semua bisa ambil untuk tim assembly. Kita bisa geser atau rotate, dan sebagainya, semua untuk sectionnya. Explain, zipline, zipline, atau box, kita bisa ambil di situ. Lalu juga tentunya kita bisa explode. Ya, walaupun untuk explode memang ini akan tergantung dari waktu kita gunakan di power shape-nya untuk relation. Nah, seperti ini kira-kira ya. Termasuk juga kita bisa melakukan pengukuran. Lalu selain itu juga kita bisa main zoom, semua tools di sini kita bisa atur. Lalu secara view kita bisa lihat untuk view-nya seperti ini. Lalu bisa diberikan komen, bisa di print atau screenshot, kita bisa komen misal. Tentunya dengan komen kita harus sign in dulu ya dengan login. Tentunya kita bisa akses dengan login utama di tim kita. Kalau tanpa, kalau tidak komen ya berarti nggak perlu untuk login. Nah, screenshot atau kita bisa share ke yang lain. Ya, itu kalau kita masuk ke dalam share view, termasuk juga dengan share view untuk lower view. Jadi ini tentunya saya pisah untuk upper dan juga lower untuk mudah kita bisa lihat. Lalu solusi yang kedua, di sini kuncinya ternyata setelah kita kemarin pelajari adalah penamaan di standard part. Ketika kita membuat standard part, contoh bolt D10 kali 60, begitu kita rename di awal standar part tersebut, nah nantinya untuk penamaan ke part-part, misalkan di situ ada bolt-nya di 10 kali 60 itu J10
jumlahnya 4. Nah, otomatis dia akan merename ya, 1 2 3 4 seperti itu. Ya, otomatis ini. Jadi kalau sudah di-rename tidak boleh di-rename lagi karena akan merusak relationnya, akan merusak relation ini. Jadi kalau mau rename itu di awal. Jadi namanya nanti akan selalu underscore, ya, underscore 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Nah, itu menunjukkan di mana nanti di proses selanjutnya. Contoh, kalau case-nya di NRZ kan untuk lubang misal bolt di 10 kali 60 itu B1 atau B2. Semua akan B2 untuk view di atas, di bawah juga akan sama. Ya. Nah, nanti seperti ini. Lalu untuk part yang lainnya kita bisa bongkar lagi untuk pengisian. Nah ini kemarin kita menemukan cara yang lebih efisien lagi. Nah ini saya coba sharing. Nah ini sudah kita rename dengan tanpa mengganti rename ya, rename sejak awal ya. Otomatis selalu kita menggunakan relation atau move rotate dari part standard partnya itu. Ya, misal kemarin kita juga sudah pelajari mengenai section. Kita bisa ambil gambar area-area tertentu, misalkan untuk area-area section, mungkin saya akan lebih percepat. Ya, pengambilan section di hole-hole tertentu, seperti yang kita pelajari. Nah, di situ saya tidak membahas secara section, tapi ini kita bahas secara bagaimana mengeluarkan part. Misal saya ingin mengeluarkan part di area upper semuanya, karena di sini saya ingin mengeluarkan view upper. Lalu kita bisa buka dengan contoh di standard part di upper, salah satu standard part. Nah, misal di M6 kali 50 ya, atau 8 kali 65 ya. Nanti kita bisa pilih salah satu di situ. Ya, misal M12 kali 70. Nah, kita bisa expand. Nah, di expand itu, nah, kita bisa buka. Otomatis di situ kita bisa kasih nama B2 semuanya secara penamaan. Nah, jumlahnya karena ada 4 itu kita namakan yang sama. Itu B, dikasih B2 semua. Nah, dengan tampilan V1 berarti di atas, ya, di view atas, kita tinggal OK, kita klik. Nah, otomatis B2-nya akan memposisikan di part-part yang sudah kita rename tadi, jumlahnya 4. Nah, lalu untuk yang bawah, itu juga sama. Kita bisa masuk ke part list, otomatis history terakhir akan masih sama namanya. Ya. Yang B2 itu bedanya, kita ganti, nah kita expand lagi itu masih sama, masih isinya B2. Ya. Nah itu yang kita select nantinya masuk ke view 2 yang kita select. Nah kita ganti dengan leader untuk ballooning, khusus yang kita select aja, yang kita select akan muncul ballooning dengan nama dan juga posisi yang sama di B2, seperti itu. Nah itu yang kemarin saya sudah coba, ini solusi yang tercepat. Kalau yang lainnya nanti kita bisa lakukan secara manual ya. Nanti saya juga akan tunjukkan. Misal untuk B3 juga sama perlakuannya, itu sama dengan seperti yang B2 tadi yang kita buat tadi. Nah, B3, nah kita bisa lihat seperti itu. Nanti saya bisa sharing untuk videonya, atau setelah ini kita bisa lakukan remote untuk bisa coba di komputernya masing-masing misalnya. Ya, misal B4 dan seterusnya. Jadi dengan standar yang beda dan sebagainya, itu semua tergantung dari bill of material di sini. Ya. Tentunya kalau yang lain, misal, waduh saya ingin menambahkan sesuatu yang tidak ada di sini, ya kita bisa lakukan secara manual.
Nanti saya juga sharing yang bagaimana dengan manual kita bisa gunakan ini ballooning dengan manual simbol labeling semua lengkap ada di sini ya. Kita bisa tambahkan ya. Ini tadi kalau yang menggunakan otomatis. Lalu ini untuk secara solusi yang ketiga ada alternatif dengan fusion ya. Jadi fusion di sini kita bisa manfaatkan karena kita sudah dapatkan free dari pembelian FutureCam tentunya. Artinya fusion ini kita bisa install di PC yang untuk assembly. Sebenarnya fusion ini karena cloud system dengan online dengan internet itu kita bisa buka di manapun. Artinya begitu tim desain kita upload satu gelondongan untuk model, kita bisa open file ini secara 3D, lalu kita bisa ukur, bisa explore ya, semacam share view tadi. Cuman bedanya ini satu platform yang kita bisa tambahkan solid ngecek, lalu juga kita bisa move semuanya, gitu. Ya. Tapi ada satu kelemahan di mana secara penamaan itu masih belum berubah, masih berubah. Artinya mungkin nanti dari tim desain bisa merename untuk ukuran-ukuran khusus atau biasanya secara tim assembly itu sudah hafal untuk area-areanya, tinggal dia melakukan penempatannya di posisi mana dan sebagainya. Ya. Kenapa kita kembali lagi saya tekankan kenapa kita masuk ke 3D karena semua ukuran sudah fix dan sesuai dengan model. Artinya kalau machining sesuai model, kita sudah tidak sudah bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pembacaan di 2D drafting. Nah, yang terakhir bagaimana kita bisa mengkorelasikan software tersebut dengan CAM? Tentunya ini khususnya untuk karena tadi saya sudah sharing kalau dengan PowerShip dengan PowerMill itu dengan warna di FutureCam kita bisa gunakan dengan ketentuan ukuran. Artinya, misal kita buat pocket diameter 10, ya nanti yang terjadi di 3D model ya 10 diameternya. Jadi kalau di machining juga hasilnya 10 gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau untuk tiga case seperti ini? Ada tab, rimmer, dan toleransi khusus. Nah, ini saya buat ketentuan. Contoh, untuk tab itu bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama, menggunakan diameter minor. Ya. Feature yang sudah dibuat. Misal, kalau buat M10, ternyata diameter minornya itu 8,5. Gitu ya. Jadi, diameter 8,5 itu ya kita buat di desainnya. Secara otomatis akan terbuat 8,5 gitu, di desain. Lalu di cam-nya kita bisa deteksi oh, bahwa diameter 8,5 itu adalah tab. Tapi masih ada pertanyaan. Kalau semisal ada lubang biasa atau lubang standar itu 8,5, nanti bingung gimana ininya. Makanya saya memberikan opsi yang kedua. Dengan selalu mengurangi nilai diameter utama itu 0,4. Jadi nanti di feature-nya bos atau apa namanya baut yang ada di desain itu selalu dikurangi 0,4. Artinya kalau M10 aktualnya digambar itu 9,4, 9,6 maksudnya. Nah di nilai aktual ini itu nanti akan masuk ke khusus untuk tab. Jadi nanti saya akan tunjukkan ada satu video yang menjelaskan bagaimana di FutureCam bisa membaca diameter tersebut. Nah, untuk rimmer, misal diameter 10, penambahan dan pengurangannya itu 0,1 misal. Ya, 9,9. Toleransi H6, GS6, M6, atau yang kita bisa sebut di sini, di description-nya, itu dia akan plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3 secara berurutan. Nah, dari daftar ini, nanti kita bisa tempelkan di samping komputer untuk cam-nya, sehingga secara otomatis akan bisa membaca. Nah, di situ. Nah, bagaimana cara kerjanya? Misal di sini nih, saya satu model plate
Ya. Ya, ini saya tunjukkan dulu ya, bagaimana kalau untuk tab itu kita bisa lihat, ya, tiga-tiganya kita bisa lihat dengan modify. Nah, sebenarnya yang dikeluarkan di fitur KMD akan membaca diameter minor sebenarnya. Selalu dikurangi itu. Nah, saya itu. Ya, ini nilai intinya kalau di feature TMD membaca diameter minor ya, kalau untuk tab. Nah, ini contoh gate pillar untuk ukuran khusus. Misalnya ini CS6 ya. Atau H7 ya. Ya itu untuk dari sisi desain ya. Cuman yang bersama. Lalu kita bisa keluarkan ke feature cam. Nah ini secara feature cam. Begitu kita sudah masuk ke feature cam. Kita bisa copy paste ya. Nah, di feature cam seperti biasa. Karena misal ada bagian-bagian tertentu yang kita wildcard gitu. Ya, kita tentukan di zero poinnya. Kita bisa buat untuk setup kedua. Nah, ini settingannya. Settingannya ini hanya sekali dalam satu pembuatan awal. Ini juga settingan ini kita bisa pindahkan ke PC yang lain ya. Misal kita buat standar setting untuk 3D model dari software Formil gitu ya. Ini saya buat collab workshop cekem. Nah, ini pensettingannya seperti ini. Nanti saya juga akan kirimkan secara khusus. Nah, ini kita bisa simpan. Nanti kita bisa ekspor. Nah, ini setting-setting aja nanti. Ini tinggal ekspor. Nah, CDB. Nah, dari file CDB ini nanti kita import gitu, PVC yang lain. Nah, ini untuk tool. Sejak awal kita harus tentukan toolnya harus sama dengan misal yang di NRJ toolnya diameter berapa saja kita bisa setting. Nah, ini penentuan ini juga cukup penting karena di sini akan menentukan dari hasil resultnya ini.
Automatic feature recommends. Nah, itu tinggal kita next dengan dua setup. Passing hole. Ya, karena set itu saya anggap set luar sudah dikerjakan, sudah bersih. Lalu area ini untuk wirecard misalkan, ini juga wirecard. Ya, misal ya, sebagai contoh. Menentukan untuk setup yang kedua. Jadi nggak perlu, kita bisa cek aja. Jadi ini akan menghindari kesalahan karena dia secara otomatis akan membaca semua model. Ya, secara program sudah terbentuk ya. Hanya saja secara tools itu harus kita lengkapi ya. Karena dia akan membaca dari sini ya, penambahannya. Nah, untuk diameter-diameter khusus kita bisa lihat nih. Nanti misal ini untuk penamaan tool saja. Nah, ini ada warna merah, ini artinya toolnya tidak sesuai dengan diameter yang sudah kita buat. Nah, itu kita bisa cek. Nah, misal 8,2. Ini misal JS6. Atau H7 tadi. Oke. Tambahkan misal rimmer atau mungkin milling untuk misalnya penggunaan rimmer, tinggal kita ganti dengan rimmer sehingga dia juga akan berubah. Misal dengan yang sama, kita juga tinggal, misal ini rimmer juga ternyata, karena di pattern yang sama ya, di standard part yang sama. Itu tinggal kita ganti toolnya di sini, tinggal klik kanan. Tabel itu misal tadi M8 kita ganti nilainya ternyata kan minus, selalu minus 0,4, kita ganti, kita tinggal ganti M8, semua juga akan berubah dan informasi merahnya akan hilang.
Anda bisa tambahkan rimmer atau bor. Nah, ini tergantung tool. Kalau toolnya sudah siap, semua tinggal mengganti di toolnya. Sudah include untuk fitting RPM semuanya yang sudah kita tentukan di situ. Jadi tentunya kita tinggal untuk lihat simulasinya. Tentunya semua program ini nanti juga secara pocket atau site itu kita bisa gunakan kompensasi ya. Jadi otomatis langsung masuk ke kompensasi. Lalu yang terakhir kita bisa lakukan compare ya. Jadi kita bisa bandingkan antara 3D model. Sehingga kita bisa compare dengan 3D part yang ada di model kita. Ya. Kalau warna hijau berarti menandakan bahwa itu sudah selesai. Ya, secara goal yang sebaliknya sudah sesuai dengan diameter. Ya, lalu yang terakhir kita bisa tentukan setup sheet-nya nanti. Ya, secara insiden. Itu untuk konsep kira-kira bagaimana power shape dan juga feature cam yang bisa saling terhubung. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan mengenai konsep dasar bagaimana power shape dan juga feature cam. Mungkin ada komen atau itu dulu pertanyaan. Atau mungkin tanggapan. Nah, sebenarnya kalau untuk reportnya kemarin, saya membuat report di sini untuk report visit. Report visit ini lalu saya buatkan
satu solusi apa satu case khusus untuk case drafting. Ini nanti juga kemarin saya sudah emailkan kalau mau ini nanti saya emailkan kembali untuk beberapa solusi yang saya rangkum di presentasi tadi. Ya, ini penjelasan secara detailnya. Atau nanti mungkin kalau untuk per case yang butuh misal Pak Evan atau Pak Teguh untuk bisa di komputernya masing-masing, kita nanti kita bisa gunakan remote desktop, Pak. Ini untuk pengenalan awal bahwa kita menyamakan persepsi dulu untuk bisa memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan, Pak. Lalu juga yang terakhir, saya juga buatkan untuk kolaborasi ke PowerShip. Nanti juga saya akan sharing ke tim desain bagaimana ketentuan-ketentuan ini nantinya apakah kita bisa lakukan berdasarkan toleransi. Oh, baik, kalau untuk remote sepertinya belum bisa hari ini ya. Mungkin Pak Teguh belum bisa. Nanti mungkin bisa minggu depan kita bisa atur jadwal khusus untuk bisa membandingkan apa bisa mengaplikasikan di case-nya Pak Teguh. Tapi ini gambaran bagaimana konsep dan juga solusi mengenai drafting dan juga kolaborasi dengan feature-nya. Mungkin ada beberapa slide yang masih belum bisa di itu yang perlu dijelaskan ulang, Pak. Nanti kita based on data drawing seperti ini. Mungkin kira-kira itu ya, Bapak ya, yang bisa saya sampaikan. Berarti yang data yang nanti saya coba akan kirimkan, ini sebenarnya bisa dilihat di handphone juga ya. Begitu saya kirimkan di handphone, atau di viewersnya ini juga akan masuk ke link. Karena ini cuma link browser aja. Masuk ke link browser, kita bisa cek by handphone juga. Tapi memang cakupan untuk luasnya masih bisa lebih lebih enak menggunakan PC masuk ke 3C. Sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita visit hanya fokusnya di dua. Bagaimana korelasi dengan feature cam, lalu dengan drafting untuk total asin.
Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya coba akan akhiri ya Pak ya, mengenai konsep desain dan juga program TOCAM. Konsep output 3D modeling ke assembly dan juga korelasinya ke CAM, terutama di feature CAM. Nanti saya akan share di videonya dan juga bagaimana bisa kita jalankan itu dengan mudah. Oh, ini ada, masih ada. Oh ya. Baik, mungkin saya akhiri karena mungkin ada beberapa yang untuk melanjutkan pekerjaannya. Nanti saya ready untuk bisa ditanya setelah ini. Mungkin Pak Evan ingin coba bertanya langsung, coba Pak aplikasi di komputer saya gitu. Nanti kita akan remote dengan biasa, seperti biasa dengan menggunakan AnyDesk. Nanti kita bisa remote langsung di komputer Bapak. Dan mungkin saya akan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.